Halo guys, dan kembali lagi bersama gue Sapi Terbang ya. Masih dalam pembahasan game Perfect World FFG Mobile. Jadinya di video kali ini gue akan membahas tentang fitur yang namanya itu rune. Itu letak fiturnya itu di kategori skill, digeser ke bawah rune ya, yang ini. Jadi di video kali ini gue akan sedikit menjelaskan yang gue tahu ya ke kalian semua tentang rune skill ini ya. Jadi kalian itu untuk pertama-tama gue ngebahas tentang cara ngedapetin rune. Cara ngedapetin rune itu kalian itu bisa mendapat kayak summon gratisan gitu. Kan ini summon menggunakan tiket ya. Jadi summon gratisannya itu kalian bisa ngedapetinnya itu sehari sekali ya. Selama 24 jam kalian bisa ngesummon free secara cuma-cuma satu kali. Dan yang keduanya itu kalian bisa ngedapet dari online gift selama 150 menit. Yang ini sampai 150 menit kan. Dan yang kedua itu kalian bisa ngedapetinnya dari arena, Supreme League, dan kelas arena. Dan untuk pembeliannya itu di sini nggak ada ya. Nggak ada dari source buy-nya dari mana ya. Jadi untuk yang high spender, kalian itu bisa ngebelinya langsung dari mall ya. Dari mall itu setelah dicari-cari ada ya sebenarnya untuk ngebeli tiketnya, cuman gue masih belum terlalu paham untuk tata letaknya di mana karena di sini terlalu banyak banget ya. Terlalu banyak menu pembeliannya maksudnya. Rune World. Nah, ini kayaknya ya. Rune World Stone. Ntar gue salah beli lah ya. Rune World Stone, oh benar. Oke. Jadi untuk pembeliannya di situ ya. Nih di sini di time over Rune World. Nah, ini gue nggak tahu ya keterangannya ini permanen apa enggak, karena di kategori shop time over itu kadang suka berubah-berubah. Jadi untuk yang high spender, misalnya kalian pengen gacha rune skillnya gitu, kalian bisa ngebelinya di sini. Contohnya satu, sah, kita beli satu, langsungnya dipakai, nah ya kan dapat. Dan akhirnya gue bisa ngesummon. Dapat satu. Oke, jadi penjelasan berikut lagi tentang rune skill ini. Di sini itu kalian ada bisa ngedapetin sedikit kesempatan rare skillnya gitu ya. Kalau di awal kalian belum ngegacha sama sekali itu, kalian di situ akan ngelihat penjelasan tentang summon 10 more time for guaranteed R3 or R4 rune kayak gitu. Jadi setiap kali kalian udah ngegacha setiap 10 kali itu kalian pasti ya, pasti dapat, kalau enggak kuning, kalau enggak orange gitu. Kalau kalian beruntung ya kalian bisa ngedapat orange. Jadi kalau gitu ini kan summon two more to get guaranteed ya. Guaranteed R3 or R4. Jadi kalau gitu kita beli lagi coba. Barangkali aja beruntung. Beli dua lagi ya. Oke. Dan kita spam trot. Oh, kan benar aja dapat oren. Oke. Okay. Oh, notif nama gua masuk ya di Word. Nah, ini kan gue ini pengen ngebahas yang tentang statistik yang oren ini. Jadinya untuk statistik yang kuning, kalau statistik yang kuning ini kan cuman kayak base statnya aja yang beda gitu ya. Kalau yang ungu kan begini base statnya lo, cuman ada 2 biji. Kalau yang kuning jadi ada 3. Cuman kalau yang oranye itu kalian bisa ngedapet bonus statnya di bawah gitu ya. Kayak ini rune skillnya itu ada efeknya. Kalau di yang kuning kan nggak ada ya, ungu juga nggak ada. Jadi pengecualian untuk yang oranye itu, untuk yang R4 itu, misal kalian punya banyak gitu, punya 5 R4 itu dipakai itu lebih bagus sih, jadi ya lebih banyak efek skill yang aktif gitu. Di sini keterangan rune skillnya itu Demon Expert Blood Path.
Bestial Ire damage bonus effect increase by 3%. Oke. Jadi ini untuk demon ya. Tapi ya lumayan lah. Gue pakai. Jadi setiap warren itu penjelasannya itu setiap warren itu kalian bisa ngedapetin bonus skillnya gitu. Rune skillnya. Kayak yang ini kan shield defense untuk rare ya. Ini juga ada tortoise-nya, jadi durasinya lebih banyak. Dan efeknya itu juga naik 3% gitu. Dan untuk resonasinya di sini juga sepertinya ada ya. Sepertinya ada. Soalnya di keterangan bawahnya ini ada set statnya no. Arrow set 2/5 kayak gitu kan. Kalau yang booker, kalau yang buckler ini setnya gue cuman baru ada satu. Jadinya intinya itu kayak gini nih. Misal kalian punya oren jenis yang sama kayak logo ya tanda pedang ini dan kalian pakai di satu slot kayak begini, nanti efek resonansinya itu nyala ya. Resonansi statnya itu bakal dapat kayak metal attack, wood attack. Misal kalian bisa ngumpulin sampai 5 biji itu semua resonansinya lebih bagus ya. Cuman sayangnya untuk ngedapetinnya itu susah ya. Soalnya di sini kan versi gacha gitu. Oke. Terus selanjutnya soal upgrade-upgradeannya. Di sini kalian juga bisa nge-upgrade ya. Di sini kan tinggal diklik aja skillnya, pencet upgrade. Nah, untuk nge-upgrade-nya ini kalian cuma perlu kayak numbalin rune skill yang low lah gitu ya. Kayak yang biru atau yang ungu. Nah, kan gua upgrade. Bahan untuk nge-upgrade-nya ini Root Ancient. Root Ancient-nya ini bisa dibeli pakai via Silver Ingot. Di sini ya, harganya 240 perak satu piece-nya. Jadinya untuk ngedapetin maksud gua untuk menaikkan levelnya itu kalian itu pertama-tama bisa nge-confirm dulu ya. Contoh misalnya kalian punya rune skill yang nggak terlalu penting gitu, kalian bisa nge-convertnya menjadi XP kayak gini. Setelah menjadi XP, kalian bisa nge-upgrade. Nge-upgrade di kategori rune skill yang kalian pakai ya, dan yang ingin kalian tingkatkan kayak gitu. Nah, bukan begitu? Udah jelas ya mungkin? Oh iya, ada satu lagi hal yang gue lupa ya, yang gue kasih tahu tentang rune skill ini. Jadi di sini kalian itu bisa nge-advance skillnya itu, atau biasa kalau di bahasa game lainnya itu nge-evolve ya, nge-evolve rune skillnya. Jadi untuk cara nge-evolve rune skillnya itu, jika kalian memiliki dua skill kategori yang sama, kalian itu bisa nge-advance. Jadinya nanti ada tanda kayak ranknya gini. Untuk max ranknya itu sampai berapa sih itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai bintang 6 ya. Jadi setiap kalian memiliki rune skill yang sama, kalian bisa nge-advance-nya di situ. Nih contoh kayak gini, advance. Ini untuk contoh doang ya. Buat advance no. Jadinya untuk benefit-nya di sini itu kalian bisa ngedapet bonus statistiknya itu sebesar berapa persen gitu. Semakin tinggi advance skill-nya, persenan stat-nya itu semakin banyak. Jadi sangat menguntungkan ya. Konsepnya jadi kayak gini. Bentar. Ini apa sih kok jadi kayak gini? Nih, maksudnya gini. Base statnya itu kan, untuk sekarang itu contohnya base statnya itu HP 353 dan evasion 185. Ditambah rank efeknya itu jadi 100% ya kan. Jadinya itu kelipatan 100% itu berapa? Base statnya itu jadi ikut naik dari situ. Begitu ya. Oke, so segitu aja penjelasan gua kali ini tentang rune skill. Gua harap bisa ngebantu kalian semua. So good luck and thanks for watching. See you again next time.